Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Segala puja dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman Maha Rahim. Dara-daraku, jumpa kembali dengan channel Jargin Changyun. Alhamdulillah pagi hari ini saya hadir di hadapan saudara-saudaraku semuanya, para petani khususnya, bahwa hari ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana setelah kita sudah panen buah yang kita harapkan, buah yang punya prospek dan potensi bagus, yang menurut saya adalah salah satunya adalah buah yang namanya seperti ini. Ini saudara-saudara, ini adalah buah alpukat ya. Buah alpukat atau apokat. Mari kita galakkan penanamannya. Karena salah satu dari buah yang punya potensi tinggi, nilai jual yang bagus, yaitu alpukat. Jadi yang saya maksud, setelah kita panen alpukat, kemudian mungkin sudah dijual atau mungkin lebih, dan ada sisa limbah yang namanya biji alpukat, nanti kita kumpulkan dari biji-biji alpukat itu untuk bisa menjadi bibit alpukat. Jadi dengan demikian nanti pada saatnya kita dalam hal bertani, khususnya bertanam, bercocok tanam buah pokat, kita untuk bibit-bibitnya tidak kekurangan. Kita bisa membuat sendiri, deder sendiri, memperbanyak sendiri dengan cara dari biji. Nah ini contohnya biji pokat seperti ini, saudara-saudaraku. Nah ini biji pokat lur, ya, biji pokat yang nanti pada saatnya akan kita semai, kita deder untuk memperbanyak, mempercepat daripada kebun kita itu penuh dengan tanaman alpukat. Nah, dalam hal ini yang perlu dipersiapkan adalah apabila kita akan menyemai bibit alpukat, ya secara otomatis kita harus menyiapkan medianya. Medianya ya salah satunya ini saudara-saudaraku ya. Media tanah yang sudah dicampur dari beberapa unsur. Ada unsur sekam bakar, ada tanah, ada pupuk kandang yang sudah menjadi pupuk kandang yang sudah menjadi pupuk organik, dijadikan satu, perbandingan satu-satu, dimasukkan di polybag seperti ini. Terus berikutnya adalah ini saudara-saudaraku, ini brambang ya, brambang atau bawang merah. Ini kita siapkan nanti untuk sebagai perangsang tumbuhnya daripada biji alpukat. Ini namanya brambang alias bawang merah. Juga kita persiapkan air, ini ember bekas cat atau bekas apa, kita siapkan yang ukuran 5 liter, diisi 2 liter saja air ya. Kemudian nanti kalau sudah siap dengan biji alpukatnya, air yang di ember ini nanti dimasukkan dengan rajangan atau rawisan ini, brambang ya, sebagai daripada perangsang tumbuhnya akar maupun daun. Jadi dengan demikian nanti kita akan bisa memiliki bibit alpukat dengan dari biji saja. Alhamdulillah pengalaman saya 4 tahun semuanya sudah berbuah, dan hasilnya ini kemarin panen beberapa pohon. Ini akan kita ambil karena ini sudah masak 3 hari, ditaruh di dalam waring. Dara-dara, langkah berikutnya adalah kita akan ngerajam brambang ya. Seperti ibu-ibu ini kalau masak biasanya brambang ini dirawis atau dirajang. Kita rajang lembut-lembut ya,
sampai lembut gitu, sampai tidak ada yang terlalu besar. Sebenarnya sih baiknya ditumbuk atau dimemarkan saja, tapi karena ini praktisnya dirajang atau dirawis, kita rawis saja begitu untuk membuat ramuan penumbuh daripada akar maupun daun dari biji alpukat itu. Jadi dulur-dulur mudah sekali bagaimana cara memperbanyak bibit dengan cara seling dimasukkan nanti ke dalam polybag. Ini sudah kita rajang berambangnya, Lur. Kita masukkan ke dalam ember yang sudah ada airnya. Nah, ini kita biarkan beberapa menit. Kita persiapan selanjutnya adalah bagaimana cara mengelupas alpukatnya. Akan diambil bijinya. Cara mengelupas atau memisahkan biji dari buah pokat ini cukup simpel, bisa secara melingkar atau secara ditugel seperti ini bisa. Kalau yang model seperti ini nanti hasilnya seperti ini. Ini buah apokatnya jadinya seperti ini. Ini kalau dipotong. Kemudian kalau disigar, ya, disigar sama saja fungsinya. Biji apokat tetap bagus. Kita sigar, kita belah menjadi dua. Seperti ini hasilnya. Ini apokat jenis mentega nih, saudara-saudara. Ini yang saya maksud nanti adalah biji ini, biji dari apokat yang akan kita semai. Jadi dipisahkan dulu biji ini dulur dengan buah apokatnya. Ini nanti cukup banyak karena sudah pada masak. Boleh dipotong, artinya kanan kiri sama, atau dibelah juga boleh. Yang penting buahnya bisa dinikmati, bisa dikonsumsi. Bijinya kita semai, kita jadikan menjadi generasi berikutnya daripada kita menanam alpukat. Alpukat di Indonesia khususnya banyak jenisnya. Ada aligator, ada mentega, ada kendil ya, dan lain sebagainya. Masing-masing varietas juga ada kelebihan dan kekurangannya. Ini sekali lagi biji daripada alpukat kita kumpulkan ya. Setelah dikumpulkan nanti kita segera masukkan ke dalam ember yang sudah kita persiapkan. Baik para sedulur sekalian, proses pemisahan biji apokat dengan buah alpukatnya ini sudah selesai. Jadi tinggal kita teruskan kelanjutan daripada tutorial bagaimana cara menyemai biji apokat yang baik dan benar. Menurut saya tinggal langkah yaitu memasukkan biji-biji alpukat ini yang sudah terkumpul banyak ini, nanti kita masukkan ke dalam air yang sudah saya beri ramuan potongan-potongan atau rawisan-rawisan berambang atau bawang merah. Jadi dengan demikian nanti setelah kurang lebih 1 jam berikutnya biji alpukat ini sudah bisa disemai, sudah bisa dimasukkan ke dalam polybag. Caranya seperti itu. Nah, setelah kita siapkan ini saudara-saudaraku, air di dalam ember yang ini sudah ada ramuan rawisan berambangnya. Kita masukkan saja ini ya, beberapa puluh daripada biji alpukat kita masukkan. Kita
tunggu nanti sekitar, baiknya minimal 1 jam. Dengan 1 jam ini kita rendam ke dalam air ya, yang ada ramuan berambang merah atau bawang merahnya ini nanti. Nanti pada saatnya biji alpukat cepat tumbuh. 1 minggu saja sudah ada kelihatan tanda-tanda akan tumbuh. Jadi tingkat kegagalan daripada tidak tumbuh ini akan sedikit sekali apabila cara-cara itu kita gunakan, kita laksanakan. Jadi kita tunggu nanti 1 jam berikutnya, baru nanti kita pindah ke polybag yang sudah ada media tanah dan lain-lain. Saudara-saudaraku, sudah tersedia beberapa polybag. Saya mengambil cukup 3 saja sebagai contoh seperti apa nanti setelah sudah kita tunggu tadi 1 jam kurang lebih biji-biji alpukat yang sudah kita masukkan, kita rendam di ember-ember ini sekitar berisi ada 20 biji tiap embernya. Ini sudah 1 jam dari tadi, maka tiba saatnya untuk biji alpukat ini kita masukkan ke dalam polybag-polybag yang sudah disiapkan ya. Jadi apabila sudah siap, maka biji alpukat kita ambil. Caranya adalah, saudara, ini yang lancip, yang runcing, kemudian yang papak ini nanti kalau yang papak kita tempatkan di bagian bawah dari lubang yang ada di polybag. Ini yang di bawahnya di sini, yang lancip ini di atas. Nanti suatu saat biji ini akan agak terbelah dan muncullah calon tunas atau calon batang. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk buah apokat, rata-rata 3-4 tahun walaupun bibitnya dari biji ini akan berbuah. Seperti pengalaman saya itu. Jadi tidak harus dengan hasil okulasi. Malah kadang-kadang yang okulasi terlalu banyak penyakit-penyakitnya. Tapi kalau yang dari biji, sesuai dengan pengalaman saya, ini jarang ada penyakitnya. Penyakitnya hanya satu, dirusak orang untuk pakan ternak dan lain sebagainya. Oke, ini sudah siap. Maka biji alpukat ini akan kita masukkan ke dalam polybag-polybag yang sudah saya persiapkan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, biji alpukat saya benamkan ke dalam polybag. Mudah-mudahan tumbuh dengan subur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tinggal dimasukkan. Nanti 1 hari tiap hari itu kita siram dengan gembor ataupun alat untuk menyiram dederan atau semaian daripada tanaman-tanaman. Bisa mungkin alpukat, bisa mungkin komoditas yang lain. Yang penting, ayo kita rajin menanam. Oke, dengan demikian untuk tutorial cara penyemaian bibit biji alpukat ini sudah rampung. Hasilnya seperti ini. Nanti bagian atasnya kita timbun kembali agar tidak kelihatan bijinya, dan insya Allah nanti hasilnya lebih baik. Terus saudaraku, jadi setelah selesai daripada pembenaman biji alpukat ke dalam polybag, maka menjadi seperti ini saudara-saudara. Kita pelihara, kita rawat tiap harinya minimal 1, karena ini sudah mulai ada musim kemarau atau agak terang, jadi 1 hari sekali kita sirami ya, biar nanti sekitar 7 hari 10 hari tanda-tanda akan biji apokat ini akan tumbuh ya, akan mengeluarkan tunasnya, ini akan kelihatan. Oke saudara-saudaraku semuanya, demikian tutorial singkat mengenai bagaimana cara menyemai bibit alpukat sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini bermanfaat bagi panjenengan semua.
mudah-mudahan akan bisa bermakna, bisa bermanfaat, dan tumbuh subur. Demikian, terima kasih saudara-saudaraku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul qauli, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.